teman-teman sekalian, yang bubur warna hijau adalah makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menuju ke sana, kita akan menuju ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman semua, jadi sekarang ini sudah masuk waktu mau menjelang Isya. Saat ini saya bersama Zana. Hai. Dan kita salat di luar. Di sini 5 menit lagi lah salat Isya. Ini suasana malam dari Masjid Nabawi. Banyak banget orang-orang di sini, teman-teman sekalian. Terus kalau teman-teman lihat tadi ada payung-payung. Payung-payung itu dia buka dari siang. Kok malam buka juga ya Zana ya? Tutup. Lalu maghrib. Teman-teman sekalian, kita baru selesai sholat Isya. Sebenarnya mau ke Raudhah, tapi ke Raudhah itu jam habis Isya sih sebenarnya, cuma ngantri-ngantrinya lama. Jadi jam 9, jam 10 malam baru bisa masuk. Sementara sekarang masih jam 8. Jadi kita pulang dulu ke hotel, memakan dulu, membersih-bersih dulu. Saya berharap saya tidak tidur, teman-teman sekalian, karena udah ngantuk banget. Karena seharian kita udah syuting dari pagi jam 8 sampai sekarang mendaki Bukit Uhud, terus pergi ke berbagai macam masjid-masjid. Jadi agak melelahkan hari ini. Cuma oke deh, sekarang kita mau ke hotel dulu ya. Matanya udah 5 watt, teman-teman. Kalau mengat muka saya 5 watt, matanya kayak gini. Ini udah ngantuk banget. Semoga nggak ketiduran deh. Kita lanjut lagi besok di siang hari berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Teman-teman sekalian, sekarang saya sudah ada di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi ini ada tong-tong air kayak gini, jadi teman-teman gak akan ngerasa haus kalau sholat di dalamnya. Terus saya akan mau menuju ke Raudhah. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, saya akan menuju ke Raudhah. Raudhah tuh jadi dari pintu masuk lurus aja sampai teman-teman sampai di Raudhah nanti. Teman-teman, assalamualaikum. Sekarang saya sudah ada di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini seperti yang kita tahu masjid keduanya umat Islam setelah Masjidil Haram, masjidnya Nabi. Dan tadi kalau teman-teman lihat ketika saya masuk tadi, teman-teman bisa ngeliat tong-tong gitu kan, tong-tong air gitu. Jadi orang-orang gak akan kehausan ketika kesini. Terus tadi teman-teman juga lihat atapnya itu bisa kebuka, teman-teman sekalian. Atap dari Masjid Nabawi ini saat-saat tertentu bisa terbuka, jadi gak melulu dengan pakai AC gitu, jadi pakai udara alami ya, atapnya bisa kebuka sendiri. Terus sekarang saya ini lagi menunggu untuk masuk ke Raudhah. Jadi untuk perempuan tuh waktunya dibatasi, teman-teman sekalian. Yang paling sering sih kalau saya ke Masjid Nabawi ini di waktu pagi, itu sekitar jam 9 pagi mulai dibuka, dan malam itu bada Isya. Jadi sekitar jam 9 malam tuh juga dibuka untuk perempuan, jadi bisa kesana. Jadi sekarang kita lagi mau siap-siap untuk pergi ke Raudhah. Terus kalau saya mau kasih masukan ke teman-teman semua, kalau teman-teman sudah di Masjid Nabawi, gimana caranya supaya bisa cepat masuk ke Raudhah, teman-teman pakai baju hitam-hitam.
kayak saya ini. Kenapa? Karena biasanya ini polisi-polisinya, polisi perempuan yang mereka sebut dengan askar, akan membagi kita ini dari beberapa kelompok. Ada kelompok orang-orang Melayu, kelompok orang-orang Turki, kelompok orang-orang Arab gitu. Nah, nanti mereka akan panggil satu persatu orang Melayu gitu, baru bisa masuk ke Raudhah, kemudian orang Turki gitu. Nah, kalau kita pakai baju hitam-hitam, kita tuh bisa menyusup kemana aja teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya mereka katakan, karena kan di sini mayoritas pakai baju hitam-hitam, jadi kalau mereka panggil Arab gitu ya, kita bisa masuk ke kelompoknya orang Arab, sehingga kita bisa masuk ke Raudhah duluan. Kalau nggak kayak gitu, lama banget kita bisa masuk ke Raudhah. Apalagi kalau orang-orang Melayu ini terkenal dengan bajunya yang putih-putih, pakai mukena, pakai telekung gitu kan, jadi nggak akan bisa nyusup-nyusup kalau pakai baju putih, karena akan beda sendiri. Tapi kalau kita pakai baju hitam, kita bisa masuk ke dalam kelompok negara mana aja, jadi cepat masuk ke Raudhahnya. Dan ya itu, waktu-waktunya sih paling enak jam 9 pagi bisa langsung cepat masuk, atau jam 9 malam gitu bisa langsung cepat masuk ke Raudhah. Kenapa sih Raudhah itu ada apa sih? Raudhah itu teman-teman sekalian ditandai dengan karpet warna hijau, dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman syurga. Letaknya itu di tengah-tengah antara mimbar Rasulullah sama makamnya Rasulullah. Jadi Raudhah itu kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa datang ke Masjid Nabawi insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengucapkan terima kasih udah ngikutin vlog saya. Selanjutnya saya akan menuju ke Mekah dan saya akan buat vlognya untuk teman-teman semua. Jadi saya punya teman baru. What's your name? Shama. Shama. Shama from Sri Lanka, right? Yeah. What's your favorite surah? I say I like the surah. Yeah. Okay. You remember? No. Okay. You read and I listen. Dia mau baca satu surat dari jurus-jurus Amma. Yuk kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Masyaallah tabarakallah. Jadi kalau di sini tuh banyak banget teman-teman yang ngaji kayak Syama. Many people here in Masjid Nabawi they recite Quran, right? And we can find easily that many people read Quran and there are many ustadah or teacher listen their recitation, right? Yeah. What do you think about Masjid Nabawi? This is your first time to go here or? First time. So what do you feel? I feel so excited. I was like, I didn't expect this masjid, I would come one day to my life, that's all. So you come here with your family? Yeah. Have you ever to Raudhah? Not yet? Today you plan to go to Raudhah? What do you know about Raudhah? I don't know anything, I have to go there. If you pray in Raudhah, so Allah gonna listen your prayer. Have to pray in Raudhah, just say everything that you want, and Allah gonna hear your dua. Yeah, inshallah. Alright. Bye. Thank you, Shama. Teman-teman lihat kan barusan itu atapnya ketutup, tadi kan kebuka terus sekarang ketutup atapnya. Jadi kalau udah panas atapnya ditutup terus AC-nya dihidupin, tapi kalau masih belum panas atapnya dibuka jadi pakai udara gitu, nggak pakai AC. Kalian yang baru warna hijau adalah makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menuju ke sana, kita akan menuju ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakar.
sih udah selesai dari Raudhah teman-teman sekalian. Udah berdoa di Raudhah, udah bertemu dengan makam Rasulullah, makam Umar, makam Abu Bakar. Sekarang saatnya mau ke hotel dulu. Jadi teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu di Masjid Nabawi ini pintu untuk perempuan itu pintu nomor 25. Jadi yang lain tuh buat pintu laki-laki. Jadi kalau perempuan masuk Masjid Nabawi harus lewat pintu 25. Dan biasanya di depan pintu kayak tadi teman-teman lihat itu banyak suami-suami yang nunggu istrinya di depan pintu 25 itu. Nah, di situ ada payung-payung, jadi kita nggak akan kepanasan. Orang-orang juga bisa tidur, bisa main sama anak-anaknya, bisa makan di sini di halaman dari Masjid Nabawi ini. Di sini juga ada luggage locker teman-teman sekalian untuk nyimpen tas, nyimpen barang-barang kita. Cuman kalau saran saya sih mendingan tas-tasnya taruh di hotel terus kita masuk ke masjid bawa tas tangan aja, nggak usah nitip-nitip ke luggage locker gitu. Sekarang saya akan terus berjalan karena hotel saya di dekat pintu 15. Jadi jalan terus. Terus teman-teman sekalian yang belum pernah umroh, Masjid Nabawi ini di sini nih. Langsung berhadapan dengan toko-toko dan hotel-hotel. Di hotelnya banyak banget di Madinah. Semua hotel itu dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi kita nggak akan capek untuk jalan karena semuanya dekat, beda sama Mekah. Mekah tuh ada hotel yang jauh-jauh gitu. Ada yang kita bisa tempuh dengan jalan kaki menuju ke Masjidil Haram, ada yang kita harus naik bis. Tapi kalau Madinah ini semuanya serba dekat. Oh, ini udah jam 2 siang tapi adem suasananya karena payung-payung besar ini. Keluarga biasanya ngobrol-ngobrol habis sholat, terus mereka makan-makan, tidur gitu di pelataran Masjid Nabawi ini.